pada adik semua. So saya harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria dan semangat untuk melihat apa nama menjalani program sekolah pada hari ini kan. Okey. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi dalam program HPE Komsok School Holiday series dan hari ini saya akan berkongsi dengan adik-adik berkenaan dengan antena. Dan so dalam sebuah communication system ini antara perkara atau komponen yang paling penting atau komponen penting dalam sebuah communication system adalah antena. Antena ni diibarat macam kalau badan manusia ni macam telinga kita. Dan maknanya telinga dan mulut. Telinga ni kita akan mendengar informasi yang sampai daripada luar untuk kita proses oleh otak kita. Kalau dalam communication system ni ibarat macam processor lah yang akan proses informasi atau maklumat dan seterusnya untuk kita sampaikan semula maklumat atau respon kita kepada informasi tersebut dalam melalui mulut kita. Jadi antena ni ibarat telinga dan mulut kita dalam sebuah communication system. Dia akan bertindak sebagai sebuah perantara di antara circuit elektronik dengan transmission mode yang akan kita transmit melalui gelombang di ruang udara. Jadi so saya harap adik-adik semua akan dapat follow saya punya apa program pada hari ini ataupun saya punya apa nama presentation pada hari ini kan. Hopefully apa nama akan bermanfaat kepada semua. Okay, alright. So ini adalah kita punya tajuk iaitu mari buat antena. So menariknya kita punya tajuk pada hari ini adalah kita nak belajar a bit orang kata apa a bit detail about the component yang kita gunakan dalam communication system dan biasanya topik ini kita belajar di peringkat diploma dan juga peringkat degree, malah sampai peringkat master dan PhD. Tapi special untuk adik-adik dan program sekolah ini, untuk IEEE School Holiday Program, maka saya bawa topik ini dalam konteks yang mungkin mudah untuk, mudah-mudahan mudah untuk difahami oleh adik-adik di peringkat sekolah. Di sekolah kan kita belajar subjek fizik, kan? Dalam fizik ini kita belajar berkenaan dengan gelombang. Salah satu tajuknya adalah gelombang. Kan? Jadi macam mana perambatan gelombang itu berlaku. Dan gelombang ini dia akan keluar selepas daripada antena. Kan? So maknanya di electrical bentuk energy yang di-convert, ditukarkan daripada bentuk arus elektrik kepada bentuk gelombang mikro, gelombang mikro yang akan dirambat ataupun ditransmit dipancarkan melalui ruang udara. So dan apa antaranya adalah antena. Baik, apa itu antena? Antena adalah sebuah satu peranti yang digunakan untuk merambat gelombang radio atau elektromagnetik atau digunakan untuk menerima gelombang radio ataupun gelombang elektromagnetik. Dan ini adalah gambaran bagaimana gelombang elektromagnetik ini dia merambat keluar daripada sebuah peranti yang kita namakan sebagai antena dan dia akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga dalam bentuk gelombang elektromagnet. Baik, sedikit sejarah berkenaan dengan antena ini. Pada tahun 1864, lama dah kan, satu orang saintis namanya Maxwell telah datang dengan memperkenalkan dikatakan Maxwell equation, satu equation yang agak popular yang digunakan sehinggalah pada hari ini. Dan daripada Maxwell equation inilah akhirnya
telah inspired seorang lagi saintis bernama Hertz pada tahun 1888 untuk membina apa kita katakan parabolic metal cylinder. Sebelum ni, antena ini dalam bentuk dipole yang adik-adik tengok dalam slide sebelum ini. Tetapi selepas itu dalam bentuk parabolik ni biasa kita jumpa. Dan pada tahun 1901, Marconi telah pun memperkenalkan translated transmission, maksudnya satu pemancaran gelombang mikro over di lautan Atlantik. Maknanya dulu bila kapal-kapal pergi berlayar kan, dia akan terputus hubungan dengan daratan kan. Pandai-pandailah kapal tu, dia hanya berpandukan kepada kompas dan juga kepada panduan bulan bintang untuk menentukan dia punya perjalanan dia. Tapi apabila perambatan gelombang makro ini diperkenalkan, dan akhirnya kapal-kapal ini walaupun di tengah-tengah lautan, dia masih lagi dapat menerima berita daripada daratan. Dan ini membuatkan mereka rasa sangat-sangat seronok dan sangat-sangat gembira. Dan seterusnya teknologi ini berkembang, termasuklah digunakan secara meluas dalam peperangan. Dan akhirnya, dan seterusnya, dia datang pula pelbagai teori-teori yang lebih kompleks oleh Harrington dan seterusnya. Dan dia jadi semakin lama semakin kompleks lah. Of course, ilmu itu dia berkembang daripada ilmu yang mudah, akhirnya dia berkembang dan menjadi sangat bermanfaat untuk kebaikan manusia. Baik, antena ini digunakan dalam banyak jenis sistem komunikasi. Contohnya dalam bidang broadcasting, dalam bidang radio, mobile phone, base station, ini yang selalu kita gunakan. Adik-adik kan ada device, handphone, ada tablet kan. Jadi ini semua ada dia punya antena ada yang akan berkomunikasi secara wireless dengan pemancar. Dan juga digunakan untuk traffic controller. Sekarang ni banyak ada traffic controller yang menggunakan wireless, dan tentunya everything that related to the wireless application ada antena di situ. Navigation, GPS, kan adik-adik naik kereta, kan kereta ayah adik-adik kan, tu bila turn on GPS, dan GPS tunjukkan dekat mana kita punya lokasi, kita nak pergi ke mana, dia ada calculation dan sebagainya. Dan tentunya maklumat tu dia dapat daripada mana? Daripada satelit. Dan daripada satelit itu macam mana dia berhubung, dan perantara antara device kita dengan satelit adalah antena. Okey. Begitu juga kalau dekat rumah ada astro. Ada astro, kita tengok antena piring dekat atas bumbung tu. Itu salah satu antena. Ataupun kita mungkin juga ada digital TV dekat rumah. Ada antena yang kita pasang tu kan. Dia ada dua indoor dan juga outdoor antena. So itu juga bentuk antena. Maknanya antena ni sebenarnya di sekeliling kita ni ada macam-macam dan ada banyak. Dan juga digunakan lah dalam bentuk military dan juga civilian. Maksudnya civilian ni contohnya macam weather radar. Weather radar ni ataupun radar cuaca. So kerap kali kita dapat amaran berkenaan dengan cuaca dan sebagainya. Dan ini adalah fokus berdasarkan maklumat yang diterima daripada satelit dan juga maklumat yang dicerap daripada radar cuaca. Kan? Air traffic radar. Air traffic radar ni apa? Ini yang kita speed trap ni. Kan, jadi kalau kata kita jumpa polis dekat highway tu kan, dia nak pegang macam pistol kamera tu, itu sebenarnya air traffic radar kita panggil kan. Jadi dia akan calculate, dia akan tembak, dan bila dia kena kereta tu, dia akan isyarat tu akan pantulkan balik, dan daripada delay tu dia boleh calculate berapa kelajuan kereta tu sebenarnya.
Jadi itu semua menggunakan antena, kan? Masuklah dalam bidang military, ketenteraan, itu dah tentulah banyak, kan? Bidang radio astronomi. So bila kita nak mencerap apa nama bintang-bintang di langit, di angkasa, kita nak tengok ada tak kejadian-kejadian terkini yang berlaku di angkasa lepas oleh saintis-saintis bidang astronomi. Itu mereka menggunakan teleskop yang besar, dan dalam teleskop yang besar itu, komunikasi itu tentulah adanya antena di situ. Okey. So, ini adalah pemandangan ataupun jenis-jenis antena yang adik-adik biasa tengok di sekitar kita. So, kalau kita tengok dekat sini. Okay. So, ini adalah antena yang biasa kita tengok lah atas rumah. Tapi sekarang mungkin dia tak banyak, sebab tak banyak rumah yang ada pakai antena macam ni, kan. Antena tulang ikan dia panggil. Dalam bahasa saintifik ni, dia panggil Yagi antena. Sebab kebanyakan rumah dia dah pakai antena yang macam ini, itu astro. Apatah lagi kalau ada adik yang tinggal di di bandar-bandar besar, di kondo-kondo, di kondo-kondominium. Kondo ni saya rasa tak ada dah, bekas antena ni biasanya dia ada satu atau dua ke atas tu, atas bangunan, dia akan share dengan semua rumah-rumah yang ada dalam bangunan tersebut. So dia adalah cara dia buat wiring, membolehkan maklumat tu be shared dengan semua rumah-rumah, kan. Tapi ada juga rumah-rumah yang pasang individu punya transponder. Okey. Okey, so ini pula antena parabola yang biasa kita tengok pada tower, dan dekat selain pada antena tu kita ada juga sektor antena yang akan fokus pada kawasan-kawasan tertentu. Dan ini adalah antena yang biasa kita tengok pada kereta, kan. Antena dekat kereta tu, belakang tu ada antena yang macam ni, ada yang macam shark fin, so macam-macam jenis antena yang ada. So this is kind of antena yang biasa kita pasang pada kereta. Ini pada radio ni biasalah, kan. Lepas tu ini pada telefon dan pada wifi router. Jadi nak kita, apa yang saya nak beritahu dekat sini, bahawa antena ni bukanlah satu yang asing pada kita, benda yang dah ada di sekitar kita sejak kita lahir lagi, benda tu pun dah pun ada. Kan? Dan oleh kerana dunia ini semakin berkembang ke arah wireless communication, maka permintaan kepada antena ni sudah tentulah akan semakin banyak. So ini contoh antena yang digunakan untuk bidang radio, teleskop dan sebagainya. Yang besar, ada yang lagi besar, ada yang sebesar apa nama, bukit pun ada, kan. Jadi bergantung kepada wavelength, makin pendek wavelength dia, maka makin besar antena tersebut. Makin tinggi wavelength dia, maka makin kecil size antena tersebut. Dia bergantung kepada aplikasi penggunaan antena tersebut. Baik. Antena ni dia ada beberapa jenis. Dia ada yang antena yang kecil, which we call electrically small antena, resonant antena. Biasanya ini kita gunakan KVT sebagai the structure of the antena. And then broadband antena. Broadband ni maksudnya antena yang dia cover frekuensi yang wide. Ada antena yang fokus pada satu frekuensi. Contohnya Wi-Fi kita 2.4 GHz, kita fokus pada 2.4 GHz saja. Tapi ada antena yang boleh cover daripada 1 sehingga 10 GHz frekuensi. Dan ultra wideband antena daripada 3.1 sampai 10.5 GHz frekuensi. Besar dia punya range of frekuensi yang dia boleh cover. Ada juga antena yang kita kategorikan sebagai aperture antena, maksudnya antena yang apa nama, hujung itu terbuka. Dan ada juga antena array antena. Array antena ni kita ada beberapa elemen antena pada satu body atau satu structure antena. Tujuan dia untuk kita
menghasilkan gain ataupun gandaan yang tinggi. So, baik. Apa maksud gandaan yang tinggi? So, kita ada, ini contohnya, kita ada focus beam kind of radiation pattern. Kita ada antena kita di sini. Kan antena kita ini, dia fokus dia pada pada kawasan ini. Okay? Dan dia akan pergi fokus, satu tu dah fokus dia pada sini. Jadi maknanya dia akan berkomunikasi dengan sebarang device yang berada dalam sekitar sini. Okay? So ini kita panggil major loop, ini kita panggil minor loop, dan ini the back loop. So biasanya fokus kita adalah fokus pada major loop. Okay? Dan ada juga antena yang bersifat isotropik. Isotropik ni maknanya dia menyebarkan tenaga gelombang mikro itu secara sekata ke seluruh kawasan dia, 360 degrees. Okay, so antena ni kita banyak kita gunakan pada mana? Banyak kita gunakan pada telefon, handphone, ataupun pada wifi router yang dekat rumah adik-adik itu. Ada wifi router kan, jadi kita ada antena monopol yang sasaran contoh, jadi dia akan merambat ke seluruh kawasan tersebut 360 degrees. Manakala antena fokus tu contohnya macam antena parabola tadi tu yang berbentuk piring ataupun kuali tu, dia akan fokus pada satu arah saja. Contohnya macam antena astro. Antena astro tu contoh antena yang focus beam kind of antenna, sebab dia akan fokus kepada satelit yang kedudukannya 36,000 kilometer daripada permukaan bumi. So jauh tu kan, jauh, 36,000 kilometer tu jauh. Jadi dia perlukan antenna yang berkearahan tinggi untuk menjalankan apa nama transmission. The success of the transmission punya apa nama exercise. Jadi kalau kata antena yang yang macam ini, dia gain dia rendah, tetapi dia sukses juga untuk aplikasi-aplikasi yang bersesuaian dengan nature ataupun keadaan radiation pattern antena ini tadi. Baik, so ini contohnya monopole ataupun dipole antena. So maknanya dia akan menyebarkan tenaga gelombang elektromagnet tu secara sekata ke semua arah ni, walaupun gain dia rendah, tetapi kelebihan dia, dia boleh cover kawasan-kawasan yang berada di sekitar dia. Jadi dia tak jauh kan, dia ibarat macam kalau adik-adik siram pokok bunga kan, macam hose air tu. Yang kepala yang hujung tu kita boleh tune kan, sama ada air tu dia akan pergi mencapah ataupun dia akan fokus kan. Jadi kalau kita tune dia, air tu dia pergi mencapah, dia akan pergi mencapah, tetapi dia tak pergi jauh, berbanding dengan kalau kita tune dia pergi fokus kan, dia pergi jauh tetapi dia pergi pada arah tertentu sahaja, dia tak cover wide area. So itulah gambarannya. Kita gunakan omnidirectional dengan directional antena. Baik. So ini antara contoh-contoh apa nama antena omni yang biasa kita tengok di persekitaran kita. Kan mudahnya itulah yang dekat wifi router tu. And yang ini ini selalu kita nampak ni kan. Handphone sekarang pun, yalah dulu handphone banyak antena di luar casing handphone. Sekarang ni antena banyak dah built-in dalam phone tu sebenarnya, jadi kita tak nampak. Dan tetapi benda tu ada. Contohnya macam yang ini, ni antara design-design phone yang embedded dalam casing telefon tu yang kita tak nampak, tapi structure ni ada dalam casing kita, casing telefon kita. Baik, kita juga ada sectorized kind of antenna, which is kita ada antenna tetapi fokus dia pada sektor tertentu sahaja. Ini biasanya kita gunakan for point to point or point to multi point.
Contohnya macam sini kan, kita nak cover kawasan perumahan yang sekitar sini. Jadi kita letakkan sectorized antena yang boleh cover kat sini. Jadi kalau kata kita pakai antena monopole, mungkin kita dapat cover keseluruhannya, tetapi mungkin pada jarak yang dekat. Tetapi dekat sini kita fokus pada sektor tertentu, tetapi dia boleh cover lebih jauh. Jadi ini fungsi sectorized antena. Baik, ini antara contoh-contoh sectorized antena yang selalu kita tengok. Contohnya inilah, ini antena Yagi, antena tolak ikat, antena TV yang kat atas rumah kita tu. Selalu kita tengok ini kan, dia akan fokus ke mana? Dia akan fokus kepada menara pemancar. Biasanya menara pemancar untuk siaran TV ni dia berada di bukit-bukit atau di gunung-gunung. Contohnya kalau macam di Melaka, Johor, di selatan Johor, di Melaka ni dia punya pemancar dia di Gunung Gunung Ledang. Kalau di utara sana, dia dekat Gunung Jerai, ataupun di Penang dekat Bukit Bendera. Kalau di KL, ada beberapa tempat, antaranya ada di Menara Kuala Lumpur itu sendiri, dia ada pemancar dia dekat situ. Jadi setiap tempat, setiap kawasan ni dia ada spot-spot ataupun lokasi-lokasi menara pemancar untuk broadcast siaran TV. Dan di peringkat pengguna, di rumah-rumah kita akan pakai biasanya antena yang macam inilah untuk intercept ataupun untuk dapatkan siaran daripada pemancar tu tadi. Okey. Okey, dan kita juga ada highly directional antena ataupun antena berkearahan tinggi. Biasanya kita akan dalam bentuk parabolik, parabola, dan biasanya kita akan gunakan untuk komunikasi yang yang jauh. Kan dekat, kalau kita pasang pada tower base station yang selalu kita nampak ada antena parabola ataupun antena piring tu. Itu contoh-contoh yang mana piring tu, parabola tu, dia akan berkomunikasi dengan tower yang lain pada jarak yang jauh, dan setiap tower ni dia akan komunikasi antara satu sama lain pada jarak yang jauh. Dan biasanya selain daripada fokus pada jarak, dan dia juga memberi kelebihan yang mana dia boleh membawa kapasiti maklumat yang lebih banyak. Biasanya digunakan sebagai backbone communication ni terpanggil. Okey. Ini antara contoh-contoh antena parabola yang selalu kita nampak di sekitar kita. Dan ini indoor radar dekat airport yang biasanya digunakan antena berkearahan tinggi kan, untuk dia detect ataupun dikesan kapal terbang-kapal terbang yang berada di udara dalam kawasan coverage dia. Biasanya dia can cover up to 1,000 km radius. Jauh tu kan. Maknanya ada satu antena ni di KLIA, dia boleh cover daripada Singapore ataupun Johor Bahru sampailah ke Perlis dan mungkin sebahagian daripada Sarawak. Jadi ada satu lagi antena yang macam ini di airport. Di setiap airport akan ada antena yang sebegini. Cuma kapasiti antena tu mungkin berbeza-beza. Jadi sekarang ni kita tengah ada 5 di Langkawi. Kan? Jadi bagi adik-adik yang akan pergi bercuti ke Langkawi, yang akan pergi menyaksikan 5. Nanti adik-adik dekat tengok dekat airport tu, nanti adik-adik akan jumpa apa nama antena radar yang sebegini. Okey, dan lebih canggih lagi kita tengok ini radar yang digunakan pada inilah apa, pada kapal kapal perang. Jadi this is kind of kita panggil array radar. Dia canggih ni. Dan tetapi ini antara contoh antena yang berkearahan tinggi ataupun highly directional antena. Okay, right. Antena ni, dia memang sebuah teknologi yang
yang kompleks dan canggih yang saya tunjukkan tadi itu. Tetapi antena juga sebenarnya dia tidaklah orang kata apa menjadi sesuatu yang terlalu kompleks sebab dia bermula dengan sesuatu yang mudah. Macam saya katakan tadi, apabila Maxwell memperkenalkan equation untuk katalis antena pada tahun 18 something. Dan antena mula-mula yang dibina adalah antena isotropik atau monopole dipole, antena yang simple dan mudah. Tapi akhirnya sekarang dia berkembang menjadi sebuah antena yang sangat kompleks. Jadi antena yang mudah ni pun sebenarnya kita boleh buat sendiri. Contohnya, ini antena yang dibuat oleh pelajar saya. Kita buat menggunakan tin biskut. Jadi tin biskut ini kita fikirkan macam mana kita boleh manfaatkan tin biskut ini kepada sesuatu yang berguna kepada semua orang. Jadi setelah fikir, setelah bincang, saya kata why not kita jadikan dia sebuah antena, kerana tin biskut ini is a kind of conductor, ia sebuah pengalih, dan betul antena ini diperbuat daripada bahan yang berpengalih. Dan kita pun cuba buat berdasarkan kepada kiraan tertentu, based on frekuensi tertentu, akhirnya kita dapat tukarkan tin biskut ini kepada bentuk ini, kita katakan circular Yagi antena. Jadi dekat YouTube, kalau dia pergi, banyak apa orang buat video ataupun review berkenaan dengan antena yang sebegini. Ada yang menggunakan aluminium, ada yang menggunakan copper, tapi kita menggunakan tin biskut. So maknanya yang saya nak cerita dekat sini, antena ni sebenarnya teknologi tu dia tidak susah dan dia tidak mahal, kan? Dan antena ni kita buat apa? Kita gunakan untuk memperkuatkan siaran ataupun signal untuk wireless router untuk 4G LTE. Ini kita pakai kat mana ni? Okey. Jadi kenapa kita pakai antena Yagi ni? Yagi kind of, Yagi antena ni dia antena yang kita katakan berkearahan tinggi ataupun the focus beam of kind of antena. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, omnidirectional antena ni saya katakan tadi, dia punya gain dia rendah. Kan? Tetapi dia boleh menyebarkan tenaga di tenaga gelombang elektromagnet di sekitar kawasan dia, berbanding dengan antena yang berkearahan tinggi. Dia very focus, tetapi dia mempunyai focus gain yang lebih bersasar, okay, kepada satu arah, dan disebabkan itu dia boleh membolehkan komunikasi yang lebih jauh berbanding dengan antena omnidirectional ini tadi. Jadi ini kelebihan kita gunakan antena directional ini berbanding dengan omnidirectional antena. Baik, kenapa kita gunakan antena yang sebegini? Sebab dalam wireless router ini kita ada dua. Kita ada satu yang connected to the fiber yang biasa kita pakai dekat rumah tu, Unify. Dan ada-ada dekat rumah pakai Unify tu connected to the fiber. Ada satu lagi router yang mana kita pakai SIM card. Maknanya kita pakai SIM card dan kita connect internet tu kita dapat daripada base station yang berdekatan. Macam telefon kita lah, kita dapat dari base station dan kita buat tethering. Jadi kawan-kawan di sekitar kita juga boleh dapat signal. Jadi ini konsep yang sama wireless router ni. Dia boleh buat tethering daripada source yang didapat daripada base station itu, dan akhirnya dia akan spreadkan signal tu menggunakan wifi, sorry, menggunakan monopole antena ini pada frekuensi wifi 2.4 GHz. Tetapi communication antara wireless router ini dengan base station, dia menggunakan 1.8 GHz ataupun 2.6 GHz. Itu LTE frekuensi. Baik. Jadinya, untuk berkomunikasi dengan base station tower,
Kan base station ni dekat kawasan kita ada satu je ataupun mungkin ada dua kan yang berdekatan. Jadi dan kita akan communicate dengan satu base station sahaja. Kita tak perlu communicate dengan semua base station yang ada di sekitar kita untuk dapatkan internet. Jadi kalau kita gunakan antena yang monopol antena ini, kita akan dapat antena signal yang lemah. Bila signal dia lemah, because gain dia rendah, dan apa yang berlaku, oleh kerana signal lemah, jadi kita punya speed pun akan jadi rendah. Dan jadi solusinya adalah kita replace antena ini kepada antena yang berkearahan tinggi. Jadi kita boleh increase the signal strength. Bila signal strength increase, dan kita dapat quality signal, betul quality data rate yang lebih baik. Ini tujuannya. Okey, ini adalah yang kita buat dekat dekat lab kita, dekat makmal kita di universiti. Mula-mula kita simulate antena ini, kita tengok karakteristik antena, dan kemudian kita fabricate, dan kita akan bawa masuk ke anechoic chamber untuk kita measure dia punya, untuk kita ukur dia punya radiation pattern dia. Jadi adik-adik, fasiliti ini hanya ada di universiti dan juga research center di Malaysia. Jadi di sekolah saya tak ada kot. Fasiliti ini terlalu mahal. Kalau nak ada di sekolah, sekolah pun tak mampu untuk ada, dan tak ada keperluan pun untuk ada fasiliti yang sebegini. Jadi macam ni, network analyzer ni pun kan, harga di sebiji ini sama dengan harga sebuah kereta Mercedes baru. Jadi sekolah pun tak mungkinlah, di universiti ada. Jadi kalau ada adik nak apa nama, nak merasai pengalaman menggunakan peralatan begini, anda belajarlah rajin-rajin dan masuk ke universiti. Nanti adik-adik akan jumpa peralatan-peralatan begini di universiti. Baik, dalam bidang telekomunikasi ini, kejuruteraan telekomunikasi ini, dia ada beberapa cara. Kalau melalui SPM, adik-adik perlu ada ambil subjek MS dengan physics. Mana dia boleh science stream lah kan. Jadi bila dia tu, dia ada boleh pergi ke matrikulasi, matrikulasi sains, dan seterusnya lepas habis matrikulasi boleh apply engineering, ataupun boleh terus apply melalui program diploma. Kita juga ada di program diploma di UTM, dan di beberapa universiti ada program diploma engineering. Jadi syaratnya biasanya dia akan meletakkan MMAT dan juga physics kena kredit lah. Baik, kalau adik-adik tak ambil MMAT ataupun physics, macam mana? Masa boleh, adik-adik boleh apply melalui politeknik, diploma kejuruteraan politeknik ataupun sijil di politeknik. Kerana di politeknik dia hanya perlukan kredit matematik sahaja untuk masuk engineering. Dan adik-adik akan belajar fizik dan juga apa nama, maths ni di dalam course yang ditawarkan di politeknik. Dan habis diploma boleh apply masuk ke universiti. Jadi di universiti pun kita ada dua program, program engineering dan juga engineering teknologi, program kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan. Program teknologi kejuruteraan dia lebih kepada TVET approach, hands-on, dia ada banyak lab activities. Program kejuruteraan dia lebih kepada design, apa nama, and then theories. So kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Sesatunya nak train untuk jadi designer, dan satu lagi nak train jadi kita katakan on-site engineer. Kan, so yang designer ni pun boleh jadi on-site engineer juga kan, tetapi kelebihan dia, dia penekanan dia lebih kepada design dan juga teoris. Dan satu lagi kelebihan dia adalah to prepare yourself untuk jadi site engineer ataupun floor engineer. Jadi itu pula, jadi itu antara laluan-laluan bagaimana adik-adik boleh masuk ke dalam bidang
kejuruteraan telekomunikasi. Baik. Ini yang saya katakan frekuensi yang kita gunakan 1.8 dan juga 2.6 GHz yang digunakan oleh kebanyakan operator ataupun penyedia rangkaian dalam negara kita. Dan ini test yang kita buat ini di Dewan Chancellor UTM. So kita buat dalam bangunan dalam dewan itu. So biasanya dalam dewan ini dia terlindung, dia punya sebab dinding ada kaca dan sebagainya. Jadi dia terlindung dengan coverage yang disediakan oleh menara pemancar di sini. Dan jadi signal dalam ni akan drop. Oleh kerana kita tidak ada satu event dalam ni hari itu, jadi kita gunakan antena kita ini untuk untuk dapatkan untuk kuatkan signal. Dan alhamdulillah, so bila kita gantikan antena kita directional ini, antena tin biskut ini, kan? Pada kita letakkan pada sambung pada wireless router tu, akhirnya kita dapat sinyal lebih kuat dan lebih berkualiti. Yang ini kita tak pakai booster sebab antena tu sendiri dia punya gandaan dia ataupun gain dia tinggi, menyebabkan dia boleh amplify. So kalau yang pakai booster tu, in between antena dengan router tu, kalau booster tu, itu dah electronic booster, itu sebenarnya salah, itu tak boleh. And itu pun salah satu cara juga. Tapi itu salah sebab dia boleh mengganggu device-device yang lain. Tapi kalau yang macam ini, dia tak salah. Okay? Sebab dia hanya passive device of, dia hanya sebuah passive device yang fokus beam dia, terus kita fokus kepada menara pemancar ini tadi. Okay? So daripada 7.18, kita dapat 24.3 megabit per second speed. Upload kita dapat 2.18 megabit per second. So kalau kita tengok sini, dan daripada very weak signal, dan kita dapat good quality of signal. Okay, so ini satu lagi tempat yang kita test antena tin biskut kita ini di Masjid Jami' Al-Kausar. Jadi jarak dia lebih kurang 2.1 kilometer. Jadi daripada download speed 5.98 megabit per second, bila kita gantikan dengan antena kita, kita peningkatan sebanyak 28.6 megabit per second laju. Kan? Jadi ini memberikan kelebihan aplikasi yang lebih banyak lah, terutamanya video streaming dan juga video communication. Okay, so ini test lain yang kita buat di kampung Sungai Lui, Hulu Langat. So kampung ini, kalau kita pasang Sungai Lui ini atau kawasan yang sangat terjejas masa banjir besar itu. Jadi kebetulan ada pelajar saya, dia tinggal di kawasan ini. Masa cuti semester, dia bawa balik peralatan ini ke rumah dia dan dia test. Okay, daripada quite a weak signal, which is download speed 11.5 megabit per second. Selepas dia connect ini, dia dapat very good signal and dia punya download speed almost 50 megabit per second. Dan hampir 5 kali ganda. Lebih baik kelajuan dia. Dan ini yang terakhir lah yang kita test di Kampung Johor, Melaka. Jasin, kampung ni memang internet very very big. Coverage dia memang top. Kampung ni pun kampung yang agak terpencil jugalah dalam Melaka ini. Bagi adik-adik yang duduk Melaka ni, tu tahulah kan dekat mana Kampung Johor ni. Dekat Jasin dan dia pun dah dekat-dekat dengan Tangkak. So kebetulan rumah yang kita buat test ni rumah atuk kepada salah seorang pelajar saya dan memang kawasan tu pelajar saya cakap memang tak ada internet, kalau ada pun memang teruk, memang very weak lah signal dia. Jadi kita test dekat sini, jarak dia lebih kurang 5 km daripada test point kita, menara pemancar yang terdekat ni lebih kurang 5 km, 5.2 km jauh. Jadi daripada
Signal the very weak, which is download speed 1.45 megabit per second, kita dapat increase up to 11.18 megabit per second. Jadi ini antara kelebihan apabila kita ini fungsi antena. Dan yang saya katakan tadi itu, antena yang Omni ini dia ada fungsi dia itu sendiri, dan antena yang berfokus beam ni dia pun ada fungsi dia yang tersendiri. Okey. Dan ini program yang kita cuba bantu di sekolah, salah sebuah sekolah di Melaka ni, sekolah menengah Dang Anom, sekolah yang dia di pinggir bandar, dia sebuah pekan kecil di dalam negeri Melaka ini, yang mana sekolah ini asrama ni tak ada internet, dan juga ada satu open classroom ini digunakan untuk pelajar-pelajar slow learners ataupun pelajar-pelajar lembab. Jadi cikgu memerlukan coverage internet di situ untuk membantu pembelajaran dalam talian yang lebih baik, dan kita pergi kita bantu sekolah tersebut dengan kita pasangkan sistem ini, dan alhamdulillah kelas dapat berjalan dengan baik di situ, dan juga di asrama pun adik-adik kita di asrama dapat menggunakan internet untuk pembelajaran mereka. Jadi kita faham sekarang ini internet sangat penting, sebab kebanyakan sumber-sumber maklumat berkaitan dengan pembelajaran di sekolah kita banyak akses melalui internet, kan? So ini yang kita test. So daripada 10 megabit per second, agak weak juga signal yang kita dapat ini sebelum kita pasang antena. Directional antenna kepada 22.36, kepada good signal bila kita dah pasang directional antenna. Baik. Tadi antenna ini kita buat daripada Timbis Code. Jadi ada juga satu lagi antenna yang dibuat oleh pelajar saya untuk aplikasi yang sama, dibuat daripada ini monopole antenna. Okey, tetapi kita letak reflektor di belakang antena ini yang diperbuat daripada penapis minyak. Ini penapis minyak, kalau ada pergi beli goreng pisang, kita selalu jumpa, kan, penapis minyak ini. Jadi kita letakkan penapis minyak ini, kemudian kita balut dengan aluminium foil, which is aluminium foil is a kind of a metal yang boleh reflect the signal, dan dia akan reflection ini dia akan fokus kepada monopole antena ini. Jadi monopole antena ini daripada sebuah antena yang berkarahan rendah, bila digabungkan dengan reflektor ini dia jadi sebuah antena yang berkearahan tinggi dan dapat menjalankan fungsi dia untuk komunikasi pada jarak yang jauh. Jadi maknanya bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini juga kita boleh tukarkan daripada tak terpakai jadi sebuah bahan yang menjadi sebuah antena yang memberi impak kepada kelajuan internet kita. Baik. Ini juga antena lain yang DIY antena yang boleh kita buat. Ini antena yang kita gunakan untuk siaran TV. So ini antena Yagi, digunakan apa nama, digunakan dawai ataupun dawai yang agak tebal di sini, ataupun kabel copper yang agak tebal sikit, dan dia membentuk Yagi. Dan akhirnya dia connect kepada sini, kepada feeder ini, this feed line. Dan ini akhirnya dia sambung kepada kita punya TV, dan kita boleh dapat siaran TV. Jadi ini pun antara design antena untuk apa nama, siaran TV. Nah, ini biasanya pada frekuensi yang rendah lah. Kalau digital TV lebih kurang dalam 700 MHz tak tahu saya. Okay. Right. So selain daripada pengetahuan berkenaan dengan antena ini, okay, kita juga perlu tahu juga connector, sebab kabel ini tadi, ini kita panggil kabel RF kabel, okay, dan di hujung tu dia ada connector. Dan setiap antena ni, dia set system ni dia mempunyai connector yang berbeza-beza.
Okay, contohnya kalau macam siaran TV, TV kita biasanya kita akan pakai connector yang macam ini. And, ataupun yang macam ini. Ini yang biasa pada TV. Tapi kalau kita punya wireless router modem, biasanya kita akan pakai yang macam ini. Kan? So itu ataupun yang macam ini. SMA ataupun reverse SMA. Okay. Jadi dan kita punya kabel-kabel ni pula, connector ni pula mempunyai impedans yang berbeza-beza. Ada yang 50 ohm, ada yang 75 ohm. Jadi kita kena tahu. Biasanya dekat TV tu 75 ohm. Tetapi kalau yang dekat RF kabel, sorry, pada wireless apa tu router ni, biasanya 50 ohm. Jadi sebelum kita nak buat pemasangan kabel ni dan juga connector ni, kita kena tahu kita berurusan dengan peralatan yang berapa ohm impedans dia. Nah, itu mana kita dapat tu? Kita boleh dapat daripada spesifikasi ataupun daripada data sheet yang dibekalkan oleh pengeluar produk tu dalam dia punya manual tu, biasanya dia ada. Okay. Seterusnya, ini RF kabel. Yang tadi tu connector. Yang ini kabel. Kabel pun kita ada macam-macam jenis kabel. RG5 sehinggalah kepada RG214. Dan setiap kabel ni mempunyai karakteristik impedans yang berbeza-beza dan juga apa nama, mempunyai ketebalan dan tahap keboleh lenturan. Maknanya dia fleksibel ke tidak tu berbeza-beza. Jadi bergantung kepada kita nak gunakan tu untuk apa. Jadi sebab tu sebelum kita pasang antena dan sebagainya, kita nak kena tahu dulu satunya impedans yang kita gunakan. Jadi dia match daripada daripada router, daripada device kita sehinggalah kepada antena. Yang pertama. Yang keduanya, kita juga nak kena tahu, okay, macam mana kabel. Sebab kabel-kabel kereta tengok kat sini, ada kabel yang dia fleksibel, dia boleh lentur. Tapi ada kabel yang keras, yang susah nak lentur. Kan? Tapi itu mungkin dia punya loss dia kurang. Kan? Tetapi dia keboleh lenturan itu agak-agak minimum. Tapi ada kabel yang dia very flexible tetapi dia punya loss mungkin agak tinggi. Jadi kalau kata kita jarak kita tu dekat, pendek, dan mungkin kita boleh consider untuk kabel yang kabel lenturan itu rendah. Tetapi kalau jarak kita agak jauh, mungkin kita consider kabel yang loss dia rendah. Okay, tetapi masalahnya kabel lenturan itu mungkin agak kurang fleksibel. Jadi setiapnya ada peranan yang berbeza-beza. Okay. Right. So ini pelajar-pelajar saya yang terlibat dengan projek antena ini. So di universiti kita ada program kita namakan Service Learning Malaysia University for Society, SULAM, yang mana pelajar-pelajar universiti ini dalam tugasan mereka, assignment yang diberikan kepada mereka, mereka perlu pergi untuk menyelesaikan masalah dan keperluan yang diperlukan oleh community. Jadi ini antara yang kita buat, kita pergi kepada community dan kita bantu community dalam konteks keperluan internet lah. Yang kita buat ni pun di sekolah, kita bantu sekolah. Okay. Kerana ya tentunya sebuah universiti ni, kita asal pelajar-pelajar universiti pun dari sekolah, jadi tentulah kita akan berada dalam bidang yang sama juga, kan? Baik, so ini daripada jawatan kuasa Komsok VTS 2023-2025, dan kita sentiasa terbuka. Jadi kalau ada sekolah adik-adik yang memerlukan ada masalah internet, nak suruh kita tengokkan macam mana kita boleh improve coverage internet di tempat tersebut, di sekolah adik-adik, adik-adik boleh hubungi kami dan insyaAllah kami cuba bantu mana yang boleh. Baik.
Akhir sekali, saya nak tunjukkan sedikit video projek yang dibuat oleh pelajar-pelajar saya. Okay, baik. So, baik, itu dulu perkongsian saya pada hari ini. So, saya harap adik-adik semua dapat manfaat daripada apa yang kita kongsi, apa yang telah saya kongsikan pada hari ini. Sekiranya adik-adik berminat dalam bidang kejuruteraan telekomunikasi, seperti yang saya sebutkan tadi, adik-adik perlu ada subjek admat dengan physics untuk sambung terus ke program matrikulasi ataupun diploma bidang kejuruteraan ini. Ataupun kalau tak ada, adik-adik juga boleh sambung melalui politeknik. Kalau tak ada admat dengan physics, hanya kredit matematik moden saja, boleh melalui politeknik dan nanti adik-adik boleh pilih bidang kejuruteraan telekomunikasi. Dan juga banyak kolej-kolej lain juga yang ada menyediakan diploma elektrik, elektronik ataupun CJ elektrik, elektronik yang adik-adik boleh pilih untuk akhirnya habis diploma boleh sambung degree dalam bidang ini. Okay. Jadi saya harapkan adik-adik mendapat manfaat daripada video ini. Dan sehingga kita bertemu lagi dalam perkongsian video yang akan datang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.